Halo, halo guys, welcome to channel AYTNC. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip aja Mimin, oke? Ini Mimin dubbing aja ya guys. Kalau Mimin kasih spoiler nanti gak jadi penasaran lagi, jadi Mimin dubbing aja, oke? Pertama, tempat yang kamu kenal katanya gitu guys. Dia ke vilanya si Yehan nih guys. Yehan ini nyalain lampu. Terus masuk deh. Jangan lihat jejak darahnya di tangannya si Wang nih guys. Tolong jangan bergerak. Dokter mengatakan kalau semakin banyak garis darah saat serangan, semakin dalam keinginan untuk kekasihnya gitu loh guys. Cuman si Ehan di sini masih bingung. Sebenarnya yang dipikirin si Wanwan itu Kaisar Ji apa dirinya gitu. Dan garis darahnya ini begitu besar dan begitu pekat. Untuk yang mana katanya? Itu gimana? Sayangku kata iya gitu. Dipaksa si Wanwan nih guys. Didorong dah masihan. Tunggu. Kamu berjanji padaku, kamu berjanji untuk kembali lagi nanti, katanya gitu, guys. Aku sudah menunggu lama sekali, ngambek nih Wanwan di sini kayak anak kecil. Wanwan, kamu lihat dengan jelas siapa aku. Kuku babi besar katanya gitu guys. Parah Wanwan, parah.
aku tidak peduli, aku menyuruhmu mencium lagi, katanya gitu guys. Wanwan, apa kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Cintaku ini sangat rumit jika terjadi kesalahan, katanya. Akan berakibat fatal. Tapi kamu berjanji akan menciumku nanti, katanya gitu. Oh, adegan yang paling ditunggu-tunggu guys. Menjauhlah bagi para jomblo ya guys. Membuka ikatan ini. Aju, katakan sejujurnya, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Apakah kamu punya selingkuhan di luar? Siapa itu? Untungnya aku masih sangat mencintaimu, sehingga aku mengabdi padamu hidup dan mati, dan hanya kamu yang kuinginkan. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu, kata si Yehan gitu guys. Senyumnya Wanwan cakep banget. Kamulah makna dan cahaya dalam satu-satunya dalam hidupku nih. Ke susunan katanya agak salah ini gini. Sorry guys. Wanwan. Aku tahu kamu sudah memikirkan cara untuk memulihkan ingatan. Sini Wanwan agak kaget nih guys. Oke, gimana kelanjutannya? Jangan lupa di-subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.